Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan bikum fi Konats Dunia Devi. Selamat datang ke channel Dunia Devi. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi sudi menonton video Devi dan kepada yang baru menonton video Devi, terima kasih banyak-banyak Cik Devi ucapkan. Okey, sesuai dengan tajuk video Cik Devi yang kali ini, tajuknya ialah hadapi ujian kebakaran tahun 2019. Okey. Memang berlaku pun musibah kebakaran pada Cik Devi sekeluarga. Tapi sebelum Cik Devi nak ceritakan, tujuan Cik Devi upload ada video sikit dan gambar-gambar situasi masa berlaku kebakaran tu hanyalah untuk sebagai, memang siapa nak simpan lah kisah apa yang berlaku ni sebagai satu ingatan kepada Cik Devi dan anak-anak, sebagai satu iktibar atas apa yang berlaku, sebagai satu mungkin ialah untuk kesedaran dan juga kita nak selitkan juga hikmah di sebalik musibah yang berlaku tu kepada anak-anak, dan ini semua adalah ujian daripada Allah SWT. Sebenarnya ini adalah second time Cik Devi sendiri menghadapi kebakaran. Dulu first time dulu pernah berlaku masa tu Cik Devi muda lagi, masa dah kerja di umur 23 macam tu di KL. Cik Devi memang membesar di KL, parents duduk di Ampang. Lepas tu rumah panjang lah, mungkin rumah panjang, and then 5 biji rumah terbakar dan hanya sempat selamatkan sebiji van saja. Ibu Cik Devi dia berniaga nasi padang. So van saja dapat sempat selamatkan. Lepas tu ini yang kali kedua. So macam mana Cik Devi hadapi situasi masa kebakaran kali kedua ni? Okey, teruskan menonton video Cik Devi ni. Antara soalan yang paling kerap kawan-kawan Cik Devi tanya pada Cik Devi adalah punca kebakaran rumah. Okey, punca kebakaran rumah tu sebenarnya wallahualam, dia sebenarnya pada dari pagi hari tu Cik Devi sebenarnya mengemas rumah. Kita dah start dah kemas rumah. Cik Devi tu rumah dua tingkat tau, rumah lama, rumah arwah mertua. Kami duduk di rumah pusaka lah sebab suami Cik Devi bongsu. Orang Jawa ni kalau bongsu, orang kata ragil lah. Dia yang duduk rumah, dia yang jaga orang tua. So, mertua dah tak ada, dah duduk tak ada. Okay. Jadi, kamilah yang duduk kat situ, sekeluarga. Jadi, pagi tu suami Cik Devi dah pergi, ada program meeting jauh di Kuala Selangor. Dan kami dari pagi tu dah start mengemas rumah. So, atas dah kemas bersih. Anak Cik Devi kan 8 orang kan. Tapi hari tu ada 7 orang je sebab seorang kat asrama. So, dah kemas rumah atas, yang kecil-kecil dekat atas tengah biasa lagi main kan, main sambil tengok handphone dekat atas kat bahagian depan. So yang kakak dia study. Jadi yang Cik Devi bertiga orang lagi anak Cik Devi mengemas, yang lelaki yang kemas rumah, bawa rumah pula. Actually kita ada projek lah sikit sebab plan nak buat cookies lah apa kan kat bahagian rumah depan kan. Jadi kemas bawah rumah dulu. Nak kemas bawah depan, mesti kemas bawah rumah. Di rumah dua kan. Bila kemas bawah rumah tu, so special rumah Cik Devi ni special sebab apa? Kita orang ada ramai sahabat kat situ. Iaitu ada Cik Tupai, ada Cik apa? Apa lagi? Cik T pun ada. Di rumah kampung kan Cik T pun ada, tapi tu bukan kawan lah dengan kita orang. Dan yang special ni sebenarnya ada lebah dekat rumah Cik Devi tu. So lebah ni dia duduk bawah rumah, dia bersarang kat bawah rumah. So kita plan nak alihkan dia hari Jumaat. Sebenarnya dia yang berlaku hari Sabtu. Hari Jumaat tu sebenarnya Cik suami Cik Devi dengan anak Cik Devi seorang dah pindahkan pun dia punya queen dia kat belakang. So dia punya askar-askar pun ramai juga dah ikut ke belakang. Tapi pagi Sabtu tu kita nak alihkan barang lagi.
Dia tengok ada lagi kan, dia punya askar-askar tu yang agaknya tak perasan queen dia dah duduk belakang. Jadi diusahakan, diikhtiarkan juga untuk alihkan ke belakang. Antara caranya adalah dengan mengasapkan dia orang menggunakan apa ni, menggunakan sarang telur. Asapkan dia supaya dia keluar dari situ kan. So dalam mengasap-asapkan tu, mungkinlah kan, mungkin dia, kita bakarkan sarang telur tu. Lepas tu kita padamkan api dia, jadi dia akan berasap-asap kan. Okey, masa tu lebah dia akan pergilah macam tu. Dia akan pergi. So Cik Devi kat situ kat bawah tu masa tengah basuh-basuh kain dengan anak-anak sulung Cik Devi kan. Lepas tu dalam pada tu dah kemah-kemah bawah semua tu, yang anak Cik Devi yang telah mengasapkan ni, anak yang lain lah asapkan lebah tu, dia naik atas. Yang Cik Devi dengan yang sulung pergi ke rumah depan pula. Dia bukan rumah lah, dia sebenarnya bengkel. Lepas tu ada macam store kan, kita orang nak bersihkan sebab kita plan nak buat sesuatu kat bahagian depan tu. Jadi dah kat bibir kemas dalam pukul 11 tu, lepak-lepak lah dengan anak Cik Devi sulung sambil cerita-cerita masa depan kan. Tiba-tiba anak yang seorang lagi kata datang. Dia cakap, bang, bawah rumah terbakar. Lepas tu kami pun keluar kabut pergi bawah rumah, nampak api dah mula naik kat bahagian bawah rumah. Api dah mula naik tu, tapi dia kecil, rumah besar kan. Api tu macam walaupun dia dah naik merah, tapi dia taklah besar kan. Tapi yang jiran dah nampak. Jiran Cik Devi memang jiran yang sangat baik. Ya Allah, ya Tuhanku, syukur sangat-sangat. Yang dia dah cuba saya, jiran ada dengan anaknya kan. So anak Cik Devi, so Cik fikir mesti api tu boleh padam punya. Lepas tu Cik Devi naik atas, tapi atas tu tengok dah berhasap. Percaya dengan kakak, bawa adik turun dululah. Macam tu kan. Cik terus dia macam suruh dia bawa turun. So kakak bawa adik turun pergi ke bahagian depan, store depan. Cik Devi pun macam tak fikir apa, terus dia ambil sesijil bawa turun. Tu je. Dia tengok kat bawah tu rupanya dia tak berjaya bakar lagi. Lepas tu Cik Devi dah apa ni, bawa barang, bawa sijil tu ke depan. Yang anak-anak sempat bawa beg je, beg sekolah je. Lepas tu ada van tepi rumah. So yang abang sulung tolakkan van sebab kunci dia ni dia tak boleh hidup. So dia, Cik Devi pun tolak van tu keluar. Masa tu tengok api dah mula dah. Sekejap habis kelip mata tu, pukul 11 lebih tu, 11.44, dan kita berborak dekat rumah depan tu 11.44. So dia dah pukul 12 dengan keadaan yang panas dan sunyi. Masa tu tiba-tiba tengok dah ramai orang. So dia macam sekejap pukul 12 tu dah start membakar tu, try call bomber, try padam tak boleh, air pun tak kuat. Tiba-tiba lepas tu api dah marak. So and then masa tu bila api dah membakar tu, kita dah tak fikir apa, dah tak boleh nak fikir apa. So Cik Devi macam tengok aje, tengok tak fikir apa-apa. Cuma Cik Devi cuma mendoakan sebab bila api tu marak sebab dia rumah kayu kan, marak angin lagi sampai, ya Allah ya Tuhanku, sampai terlupa azan kawan-kawan. Ya Allah ya Tuhanku, Cik Devi nak pesan dengan kawan-kawan semua, kalaulah berlaku kebakaran, jangan lupa azan. Masa tu suami Cik Devi tak ada sebab dia pergi meeting. Kalau dia ada mungkin, wallahualam lah, ni Allah tadikan dia tak ada kan. Tapi dah ingatkan kepada kawan-kawan lah, jangan lupa azan sekiranya berlaku kebakaran. Sebab kalau ikut penerangan daripada suami kan, dan juga adalah pernah berlaku sebenarnya kan, bila kita azan, dia api tu macam, api tu kan api kan, kawan syaitan kan, dia akan behave, api tu akan, dia akan behave api tu. Sebab masa tu api tu dia dengan tiupan angin. So Cik Devi sangat risau api tu kena jiran. So masa tengok rumah terbakar tu, memang sentiasa berdoa kepada Allah SWT supaya api tu jangan tangkap rumah jiran. Rumah jiran rumah batu lah, tapi rumah batu pun kita takut kalau kena langsir ke, sebab dia punya tangki dah habis dah. Dan dia memang, sebab rumah dua tingkat, jadi dia macam sampai ke ni, rumah besar, rumah lama, rumah besar, rumah lama. Jadi memang dia marak-marak sangat. Memang lepas tu penuh lah pekarangan rumah Cik Devi, memang penuh lepas tu. Cik Devi memang tak fikir apa masa tu, tengok sambil doa supaya sampai tak kena macam masa dia peringkat marak tinggi tu, doa pada Allah SWT supaya sampai janganlah kena jiran, sebab jiran ni baik sangat. Ya Allah, hai. Memang sungguh-sungguh doa pada Allah lah masa tu. Tapi alhamdulillah lepas tu tak lama dia surut. Kena juga efek juga jiran sebelah kiri, sebelah kanan, sebab rumah kampung ni dia bukanlah jauh-jauh sangat kan. Kena juga, lepas tu akhirnya dia surut macam tu dan selesai. Pukul 1 selebih tu selesai rumah tu. Daripada pukul 12, 1 jam lebih je dia, api tu ambil masa untuk membakar seluruh rumah.
Itulah begitu cepatnya kan. Dia kita, dari pagi tu dengan keadaan yang tenang, okey, cantik, tiba-tiba Allah nak ambil kan apa yang milik Allah, sekelip mata je kawan-kawan semua. So inilah Cik Devi selitkan video, semua tengoklah. Okey, macam mana kawan-kawan semua? Dah tengok dah video tu? Okey, beringatkan balik. Ingatkan balik yang selepas tu kan. Kita dapat rasa ya. Bila kita diuji dengan satu musibah macam kebakaran ni, habis semua dohul kan. Tapi sebenarnya okay, ujian tu Allah beri pasal Allah nak bagi hikmah lagi besar. Cik Devi nampak kat situ betapa ramainya orang-orang baik. So masa tu Cik Devi tak gundah pun pasal rumah terbakar kan. Cuma bila kita ingat balik tu, kadang-kadang kita terkiran, eh kenapa aku tak ambil sekejap. Sebab Cik Devi ada baru beli mixer, adalah barang-barang kan. Patutnya sempat je bahagian depan tu ambil, tapi tak ada terfikir langsung untuk pergi lari masuk dalam ambil barang ke. Langsung tak terfikir masa tu. Lepas tu masa tu pun orang dah ramai kan. Kita macam orang-orang lain semua macam concern kita, semua duduk dengan kita, suruh apa, bagi kita sabar. Lepas tu kita tak nangis. Tapi bila ada ni kakak ipar ni datang peluk kita, dia nangis. Bila dia nangis, dia peluk kita, dia peluk kita, kita pun ternangis. Pasal kita nangis pasal dia nangis, bukan kita nangis pasal rumah terbakar. Kita nangis pasal Wak Eram tu, kakak ipar tu nangis, dan kawan-kawan yang datang yang bagi ketenangan kan. Dia yang jiwang semua macam simpati. Tapi Cik Devi sendiri rasa macam bila kita dah tua kan, kita dah tua dah, masuk this year dah masuk 50 years old,
kita redor lah, kita redor. Kalau suami Cik Devi dia sampai sampai rumah dalam pukul 2 ke pukul 3 tu, lagi selamba je. Lagi dia, dia terima je lah, dah tak, sampai rumah rumah dah habis dah pun. Jadi terima je lah rumah terbakar kan, redor je lah. So itulah apa yang berlaku pada hari tu. Dan sekarang ni masih lagi dalam proses pembinaan. Tapi tapi nak bagi tahu pada kawan-kawan semua, insya-Allah walaupun berlaku musibah yang kira agak besar kan, dahur rumah habis, yakinlah pada Allah. Allah sentiasa akan Allah beri kita ujian tu pasal memang ada sebabnya. Bukan Allah suka-suka nak bagi ujian. Cik Devi nak baca sikitlah, ringkaskan saja apa yang hikmah ya, bagaimana kita harus melihat ujian ni seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz Abdullah bin Amin. Sebab kalau baca semua sekarang kan panjang sangat pula video ni. Dan kat sini dia beritahu apabila dia datangi ujian, ketahuilah Allah Subhanahu Taala hendak mengingatkan, hendak meninggikan darjat mereka yang diuji. Para rasul dan nabi adalah antara yang paling berat diuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seberat-berat ujian adalah kepada para nabi. So apa yang kita lalui ini tak seberapa dibandingkan dengan Nabi Muhammad, para nabi. Dan setiap ujian itu berdasarkan kepada tahap keimanan seseorang. Manusia itu lahir dengan nama Abdullah di sisi Allah dan nama-nama lain yang dinamakan kepada kita. Tetapi apabila mati, kita akan digelar dengan nama-nama yang baik seperti Saifullah. Namun tak kurang juga dengan nama-nama yang tak baik. Dia bergantung dengan amalan-amalan kita di dunia dan cara kita menghadapi ujian yang menimpa. Dan ujian-ujian yang datang kepada kita ini juga adalah sebagai penghapusan dosa-dosa kita yang kita tak perasan. So dan mungkin juga ia adalah sebagai untuk menyucikan hati kita. Mungkin kita terambil ke macam masa kerja ni, mungkin terambil ke kan. Jadi mungkin Allah berikan musibah kebakaran sebagai untuk menyucikan harta-harta kita. Kadang-kadang tu kita dengan ibadah aja kita tak mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi mungkin Allah timpakan ujian ini sebagai untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi yang penting bila kita menghadapi ujian, yang penting kita sebagai umat Islam mestilah menghadapi ujian itu dengan kesabaran. Kita banyak ingat pada Allah SWT dan mengharapkan pengampunan dengan sebenar-benarnya. Okay, ia seperti macam kita menjadi kifarah lah ataupun penebus dosa kita. Jadi kita kena sabar dan juga kena redha, dan yang inilah yang akan membawa kita rasa tenang bila kita apa ni ditimpa musibah. So macam mana kita nak lihat ujian tu adalah dengan mengetahui sebenarnya Allah SWT nak beri pahala percuma kepada dua-dua side. Pertama kepada orang yang ditimpa ujian, okay, Allah nak bagi pahala percuma sebenarnya. Satu sabda Rasulullah SAW, yang hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka dia diuji dengan suatu musibah. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini kerana dalam syurga ada darjat tertentu yang harus dicapai. Apabila seorang Muslim tidak mampu mencapainya dengan satu amal, ini yang saya kata tadi kan, jadi maka dia pasti dapat memperoleh darjat itu dengan musibah atau penyakit. Macam saya kebakaran, kalau Nabi Ayub contohnya dengan penyakit kan, dan jika dihadapi dengan kesabaran, ia adalah sebagai nak menguji tahap keimanan kita tu macam mana, dengan syarat kita hadapi ujian tu dengan kesabaran. Okey, pahala percuma tadi bukan dia hanya diberi kepada saya, orang yang ditimpa musibah, juga kepada orang yang memberi sumbangan. Macam orang yang memberi bantuan, okay? Mereka yang membantu hamba Allah yang sedang dalam ujian itu perlu menyedari bahawa Allah SWT lah yang memberikan kesempatan dan menggerakkan hati untuk melakukan kebaikan. Bila kita bagi kebaikan pada orang, sebutlah Alhamdulillah setelah memberi bantuan, kerana semua kudrat dan bantuan dan rezeki itu adalah kita ni adalah sebagai kita adalah sebagai perantara. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah SWT dengan izinnya. Sebenarnya satu lagi saya tengok daripada apa yang hikmah yang saya nampak, selepasnya saya memang bercita-cita juga selepas itulah untuk menjadi untuk terlibat dalam bahagian kebajikan. Dia rasa
bila orang datang ziarah kita, kita rasa macam Allahuakbar kan. Orang-orang ni kan memang penyejuk, penyejuk hati orang-orang yang ditimpa musibah. Saya didatangi oleh banyak badan-badan kebajikan atas nama kebajikan. So kadang-kadang orang tu dia datang 2-3 kali sebab dia membawa orang yang nak bagi sumbangan. Jadi bertugas di bahagian kebajikan ni, kawan-kawan semua memang disayangi, memang disukai oleh orang yang musibah. Dia penyejuk. Jadi saya rasa gitu bila orang tu datang. Jadi insya-Allah saya akan libatkan diri bahagian kebajikan supaya bila kita datang tu orang rasa seronok, kita dapat membantu, kita dapat lapangkan masalah-masalah apa ni mengurangkan masalah-masalah orang. So itulah, kita kena melihat yang musibah ni bukan dalam bentuk bala, kita kena lihat dia dalam bentuk ujian dan kena sentiasa rasa bersyukur atas setiap ujian kerana Allah tu Maha mengetahui, lagi Maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Dan sudah tentu pasti Allah memberikan ini hanya yang terbaik untuk setiap makhluknya di dunia dan akhirat.